Saya Dr. Ramadhani Suroso, Pesparu, Konsultan Onkologi. Ini ada kasus perempuan usia 56 tahun dengan diagnosa pneumothorax dextra. Head causa belum diketahui. Ini ada kelihatan paru-parunya kolaps seperti ini. Ini dia ada tampak scleral line seperti ini. Untuk memastikan lagi dari scanningnya, bisa kita lihat ini adalah parunya. Parunya kolaps, dia ada kelihatan gambaran hitam ini adalah udara di sebagian parunya. Nah, pas ini sangat sesak, sesak nafas sudah hampir 1 bulan. Nah, tujuan kita apa? Bagaimana kita cara mengevakuasi udara tersebut? Kita harus memasang namanya USD, water seal drainase atau torak drain. Kemudian saya pasang torak drain ini. Nah, inilah dia gambarannya. Pasang selang ke parunya dengan ukuran selang sangat kecil, ukuran 24. Nah, sekarang parunya sudah kembang. Pasien sesaknya sudah hilang. Nanti setelah itu nanti berapa hari kemudian nanti selangnya akan dicabut. Terima kasih.